Saudara, isak tangis haru mewarnai pemakaman Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel. Warga pejabat dan kerabat serta keluarga turut mengantarkan almarhum Odet ke tempat peristirahatan terakhir. Jenazah Odet M. Daniel dikuburkan di pemakaman keluarga berdekatan dengan ayah dan ibunya di Kelurahan Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Jenazah Wali Kota Bandung Odet M. Daniel tiba di rumah duka di Kampung Lengkong, Kelurahan Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya pukul 22.35 malam. Almarhum Odet langsung dibawa menuju Masjid An-Nur yang tidak jauh dari rumah keluarganya untuk disalatkan. Almarhum dikuburkan di samping makam ayahnya Jojo Sutejo dan ibunya almarhumah Halimah. Saat proses pemakaman, istri Siti Muntamah dan 8 anak almarhum melihat untuk terakhir kalinya. Haji Odet Muhammad Daniel adalah sosok yang beliau sedemikian mudah akrab dengan orang lain, ya, termasuk ketika bergaul dengan saya, khususnya di kepengurusan DPW waktu itu. Saya sebagai ketua DPW, beliau sebagai ketua MPW, begitu sangat mudah dan akrab. Dan walaupun beliau bisa memerintahkan. Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, tutup usia pada saat melaksanakan sholat Jumat di Masjid Mujahidin Kota Bandung. Odet sempat dibawa ke rumah sakit tetapi tidak tertolong. Almarhum disolatkan di rumah dinas Pendopo Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, meninggal saat akan melaksanakan sholat Jumat. Saat itu, Odet hendak menjadi khatib sholat Jumat, tapi ketika menuju mimbar, Odet terjatuh dan tak sadarkan diri. Setelah terjatuh di masjid, Odet Daniel langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung untuk mendapatkan perawatan medis. Namun Odet sudah dinyatakan meninggal dunia. Dokter menyatakan Odet M. Daniel meninggal pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dokter menyebut Odet terindikasi mengalami sakit jantung. Tadi beliau datang kemari dengan ambulans dari Muhammadiyah terpasang oksigen. Itu jam 11.45. 11.45 beliau datang dan langsung masuk UGD. Kita periksa, ternyata beliau nadinya sudah tidak teraba. Kemudian anak-anakan matanya itu sudah melebar. Kemungkinan jantung, ya, kalau mendadak itu kemungkinan jantung. Sempat kita lakukan resusitasi tadi, RCT 5 siklus, tidak ada respon. Akhirnya kita nyatakan juga jam 11.55. Jenazah Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, langsung dibawa ke Pendopo Kota Bandung untuk disalatkan. Tampak Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ikut menyalatkan jenazah Odet di Pendopo. Menurut rencana, setelah disalatkan di Pendopo, jenazah Wali Kota Bandung akan langsung dibawa ke Tasikmalaya untuk dimakamkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ikut menyalatkan jenazah Odet M. Daniel tak kuasa membendung tangisnya. Ridwan Kamil pernah bersama-sama dengan Odet Daniel memimpin Kota Bandung selama 5 tahun, tahun 2013 hingga 2018. Dalam keadaan yang sangat saya 5 tahun tetap sama-sama sebagai sahabat yang menyaksikan kebaikan dan saya melihat insya Allah buat saya 90% bersama dalam buat awal sendiri.
Pak Kota Sumso makanya kalau berikan kelancaran saya ingin bertemu beliau di Makassar.